Upin, Upin, Upin. Waduh, siapa yang panggil aku? Wah, Ipin, kenapa Ipin? Wah, Upin, kita pergi ke rumah nenek yuk yang ada di desa Manggis 2. Wah, gimana itu Ipin? Udah, nanti aku antar. Aku tunjukkan jalannya. Wah, desa Manggis 2, apakah itu rumah nenek kita? Iya, masa kamu lupa sih? Kita kan sering kesana waktu kita masih bayi. Wah, emang kamu ingat kamu waktu masih bayi, Pin? Enggak sih, tapi aku dengar cerita dari tante-tante aku. Waduh, terus sebelumnya kamu sudah pernah pergi kesana? Udah, Upin, aku sudah pernah pergi ke sana sebelumnya. Makanya aku panggil kamu pergi ke rumah nenek. Oh, oke, okay, let's go. Wah, kamu bawa motor ya? Ini motor kamu, Ipin? Iya, Upin, ini motor aku. Kita bawa motor ini saja. Wah, oke okay deh. Aku yang bawa saja ya, Ipin. Iya, boleh-boleh. Ayo, kamu naik. Wah, gitu ya gaya naiknya motor ini. Iya, ini gaya keren zaman sekarang, Ipin. Oke, kita OTW ya. Waduh, Ipin, ini kan udah malam. Masa kamu panggil aku ke nenek rumah nenek kamu? Iya, nggak apa-apa. Waduh, Ipin, jangan nabrak-nabrak tiang lampu dong. Nanti jalanan jadi gelap. Waduh, guys. Oke, guys. Kita akan pergi ke rumah nenek, guys. Waduh. Upin, Ipin, ini jalannya udah benar. Wah, ada kereta, guys. Wah, awas. Wah, teman-teman, kereta malam ini, guys. Kereta malam, guys. Aduh. Ipin, kita bisa naik kereta kan sebenarnya. Wah, agak lama, Pin. Kita bawa motor saja. Oke. Waduh, nggak bisa jumping, guys, motor ini. Payah, guys. Wah. Waduh, turun. Ikut bawa saja, Upin. Kamu gaya-gayaan ikut jembatan sih. Wah, guys. Kita akan pergi ke rumah nenek, guys. Upin, kamu nggak mau prank aku kan, Ipin? Jangan-jangan ke rumah nenek. Nenek yang bukan nenek kita. Wah, Upin, masa kamu nggak percaya aku sih? Oke deh. Oke, aku tancap gas ya. Iya, semakin cepat semakin baik, Upin. Wah, guys, apakah Ipin akan memprank Upin? Kita lihat saja kelanjutan ceritanya. Oke. Aku akan lihat. Wah, guys, ini Ipin, guys. Ipin dan Upin lagi jalan di hutan. Ipin, kenapa ini jalannya jalan seperti jalan ke hutan, Ipin? Iya, Upin, namanya juga Desa Manggis 2. Soalnya ini desa yang memang desa. Oh, gitu ya. Iya, terus saja itu desanya sudah kelihatan, Upin. Oh, itu ya desanya. Wah, keren sekali, guys. Wah, Upin, jangan ikut situ, Upin. Wah, ya, guys. Wah, motor kita, guys. Waduh, terpaksa kita berenang nih. Ayo cepat, Ipin. Ipin, kita berenang, Pin. Waduh. Wah, gimana nih? Jauh nih kayaknya kita berenang, Ipin. Daripada. Ayo cepat, Ipin. Kemari, Pin. Tunggu, Pin, tunggu. Waduh, malam-malam lagi kita kecebur ke air sih. Wah, apalah daya. Ini karena kamu, Ipin. Malam-malam masa kita ke rumah nenek sih. Apa-apa ya, guys. Yang penting kita sudah hampir sampai nih. Ayo cepat, Ipin, cepat, Ipin. Oke. Aman, guys. Masih Ipin. Ipin cepat.
Waduh, lucu si Ipin, guys. Ayo, Ipin. Di mana rumah nenek kamu? Wah. Ipin pengen pergi ke rumah nenek, guys. Malam-malam gini, waduh. Waduh. Ini kan desa jembatan legend, Ipin. Ini Ipin, guys. Ipin kemari. Wah. Ipin hilang, guys. Wah, ini dia. Wah, nenek. Ipin, ini nenek, Pin. Waduh. Nenek. Wah. Ipin kangen sekali sama nenek. Waduh. Ini Ipin, kita sudah ketemu nenek nih. Terus gimana? Udah. Wah, Upin, Ipin, kalian ngapain datang ke kampung nenek malam-malam gini? Ipin cuma kangen sama nenek kok. Boleh ke nek? Jadi Upin dan Ipin datang menemui nenek. Wah, kalian nekat sekali ya. Ini sudah tengah malam loh. Nenek baru mau keluar nih, mau pergi ke kota seberang. Jadi nenek tunggu mobil di sini. Ya, nenek udah mau keluar. Iya, Upin. Ya, Ipin. Sia-sia dong kita datang. Padahal kita mau nginep di rumah nenek. Tapi karena nenek mau keluar, kita gak jadi nginep ya, Ipin. Iya, Upin, gak usah. Nenek dadah, kita pergi dulu ya. Ayo, Ipin. Oke, teman-teman. Itu saja ya cerita Upin hari ini. Datang berkunjung ke rumah nenek. Dadah.